khususnya untuk Provinsi Papua sendiri, bibit siklon ini memiliki dampak pada peningkatan tinggi gelombang di Samudra Pasifik Utara, wilayah Papua hingga Papua Barat. Untuk tinggi gelombang sendiri diperkirakan cukup pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, terutama di wilayah Samudra Pasifik bagian utara, Jayapura, dan Samudra Pasifik Utara Biak. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 4 hingga 6 meter. Sementara khusus wilayah pesisir dari wilayah perairan Jayapura Sarmi, perairan Biak, perairan Teluk Cendrawasi, perairan Manokwari, hingga sampai ke perairan Bejampat, potensi tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.